Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in wa ja'ala likulli syai'in qadara wa qada ajala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, ibadallah, ummatal Islam, rahimakumullah. Sudah tiba sepertiga akhir bulan Ramadhan, di mana kalau kita bercermin dari amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepertiga yang akhir atau sepuluh yang terakhir merupakan saat-saat meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering kita dengar apabila masuk 10 yang akhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai membatasi pergaulan beliau dengan istri beliau, dengan keluarga beliau, dan beliau beriktikaf. Semua itu tentu dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah yang dilakukan. Wahai kaum muslimin, tentu di dalam beribadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah, uswah, tauladan bagi kita. Karena apa yang kita lakukan mestilah menepati petunjuk yang beliau berikan, sunnah yang beliau tinggalkan, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun ketetapan yang telah kita warisi dari generasi ke generasi dan tercatat di dalam kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum muslimin, mari bersemangat mengisi hari-hari dan malam-malam 10 yang akhir ini dengan berbagai ibadah yang disyariatkan. Ada satu hal yang menjadi catatan dan tergores di dalam hati saya ketika merenungkan 10 yang akhir. Hai kaum muslimin, tentu kita tidak akan bergeser dari konsep keimanan kita bahwa seorang mukmin apabila didatangkan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah untuk menghancurkannya, tetapi bagaikan emas yang dimasukkan ke dalam penyepuhan, dia akan bersinar, dia akan lebih kemilau, semangat keimanannya akan semakin kokoh, dan dia berjalan di muka bumi tanpa ada dosa yang dia pikul karena kesabarannya, karena munajatnya di saat menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pahala sabar yang diperolehnya. Namun di sisi lain, tentu kita harus terus menghisap diri, merenungkan apa yang sedang kita lalui. Ada satu persoalan yang sering ditanyakan oleh masyarakat. Kita sudah berdoa, tetapi kenapa doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Wahai kaum muslimin, ketahuilah di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan memenuhi doa munajat dari hamba-Nya. Bukankah begitu yang dikatakannya? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudu. Perhatikan kalimat ujibu da'watad da'i. Aku menjawab doa orang-orang yang berdoa. Aku menjawab seruan orang yang berseru. Kemudian di dalam surat Ghafir ayat 60 juga kita temukan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, aku menjawab doa kamu sekalian. Dari dua ayat inilah Al-Imam Atha'illah As-Sakandari mengungkapkan
ungkapan hikmah yang masyhur sampai hari ini. Apa kata beliau? La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhah fid du'a mujiban liyasika. Jangan sampai terlambatnya uluran bantuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beriringan dengan engkau tetap tidak pernah berhenti terus nyinyir memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat engkau berputus asa. Mujiban liyasika, sehingga ada yang bersikap sudahlah, kita sudah sekian kali berdoa, kenapa tidak dikabulkan? Jangan sampai demikian. Kenapa? Innahu qad dhamina lakal ijabata. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan untuk menjawab doamu. Tapi ingat, fima yakhtaruhu lak. Ijabah, jawaban itu yang ia pilihkan untuk kamu. La fima takhtaruhu li nafsik. Bukan menurut pilihan yang engkau pilihkan untuk dirimu. Wa fil waqti alladhi yuriduhu huwa. Pada waktu yang diinginkannya, la, bukan pada waktu turiduhu yang engkau inginkan. Nah, karena itu jangan pernah goyang, wahai kaum muslimin, bahwa doa kita tidak diijabah. Jangan sampai berkesimpulan demikian. Yakinlah doa itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi seperti apa jawabannya, Allah yang memilih. Kapan ia berikan, ia yang menentukan. Kenapa? Huwa rabbul alamin. Dialah Tuhan semesta alam. Kita siapa? Kita hambanya, kita makhluknya. Dialah Khalik, dialah yang maha mencipta, dialah yang maha berkuasa atas segala sesuatu, dialah yang maha berkehendak. Seluruh keinginan kita tidak akan terwujud kalau tidak diberikan taufik oleh Allah dengan iradah dan izinnya. Wahai kaum muslimin, bila demikian adanya, maka prinsip keimanan kita terkait dengan doa tidak boleh bergeser cepat atau lambatnya jawaban doa. Namun itu tidak menghambat kita untuk terus mengevaluasi diri, melakukan muhasabah. Jangan-jangan ada hal yang menghalangi kita untuk menjadi pantas mendapatkan ijabah Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seseorang meminta kepada orang lain, seseorang tentu akan melihat kepantasan orang yang menerima. Allah Subhanahu wa taala juga meletakkan syarat-syarat yang harus kita tempuh di dalam bersikap, di dalam beramal, agar kita bisa menjadikan diri kita pantas untuk menerima jawaban dari munajat yang kita berikan. Di antaranya, kalau kita ingin merenungkan saat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari Abi Hurairah dalam hadis yang panjang. Di situ dikatakan, "Wa dzukira ar-rajulu asy'as wa aghbar." Dan disebutkan ada seseorang asy'as yang telah kusut, wa aghbar, berdebu, menunjukkan begitu lama dia hidup, panjang perjalanannya, begitu banyak yang dia rasai, yang dia jalani di dalam kehidupannya. Yamuddu yadaihi ilas sama', mengulurkan kedua tangannya ke langit, memohon, berkata, wa yunadi ya rab, ya rab, ya rab, berseru, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Apa yang terjadi? Anna yustajabulah, bagaimana akan mustajab doanya, bagaimana akan dijawab permohonannya. Kenapa? Mat'amuhu haram, yang dia makan haram. Mashrabuhu haram, yang dia minum haram. Wa malbasuhu haram, yang dipakai haram. Bahkan sumber dari semua itu juga yang haram. Wa ghudhiya bil haram, bahkan diberi makan pula dengan yang haram. Apabila bahagian-bahagian yang kita konsumsi, yang kita pakai, yang kita nikmati, menjadi bahagian dari tubuh kita, menjadi suatu yang tumbuh dari yang haram, barangkali itu adalah salah satu penyebab kita bukan tidak dijawab doa kita oleh Allah, tetapi kita tidak pantas untuk mendapatkan ijabah itu. Baik kaum muslimin, dalam kondisi seperti sekarang, saatnya kita mengevaluasi diri kita masing-masing, melakukan muhasabah terhadap diri. Karena kita sangat butuh sekali doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ibadallah, ingat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu.
bahwa la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang menolak qada Allah melainkan hanya doa. Bila demikian adanya, berarti di samping kita berikhtiar hari ini dari seluruh sisi dan seluruh komponen umat untuk bisa kita mengantisipasi penularan wabah, menyebarnya penyakit yang sekarang sedang menguji kita. Di samping usaha-usaha ikhtiar-ikhtiar seperti itu, jangan remehkan ikhtiar doa. Jangan remehkan doa, karena tidak ada yang mampu mengangkat wabah ini melainkan yang mendatangkannya, yang mengizinkannya terjadi. Siapa itu? Allah Rabbul Alamin. Karena itu bersungguhlah dalam meminta. Tapi ingat, kalau kita ingin mendapatkan ijabah doa kita, bukan hanya dalam perkara ini saja, dalam keadaan apapun, dalam perkara apapun, syarat yang utama adalah jadikan diri kita itu pantas menerima jawaban itu, patut untuk mendapatkan jawaban tersebut. Di antara yang perlu diperhatikan adalah apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Mumpung ini ada akhir-akhir bulan Ramadan, saatnya kita belajar dari hikmah berpuasa. Kalau di bulan puasa kita berpantang kepada yang halal, tentu semestinya kita lebih berpantang lagi kepada yang haram. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita semua. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.